Selamat sore guys, kali ini kita akan cuci indoor AC ducting ya. Ini ada 2 unit dan kita akan cuci. Oke, di sini menggunakan mesin Laconi. Oke, yang pertama-pertama itu kita cuci filternya dulu. Ini cara buka filternya, tinggal ditarik aja. Ditarik seperti ini. Oke, filternya semua dicuci. Terus evaporatornya, dan kita buka ini tutupannya, dibuka, nanti di dalam disemprot blowernya, evaporator juga disemprot dari dalam, terus tempat drain airnya juga disemprot. Oke, ini indoor merek York ya. Nanti setelah dicuci panel juga dicek, pengecekan panelnya, dikencangin bolt-boltnya yang longgar, pengecekan di kuas, menggunakan kuas agar debu-debu di dalam panel itu bisa hilang. Oke, sebelum dicuci, ini posisi AC-nya lagi hidup ya. Ini remote-nya di sini. Oke, kita matikan dulu AC-nya agar mudah dalam cuciannya. Oke, kita matikan, langsung aja tekan power untuk matikan. Indoornya sudah mati, kita akan bongkar dulu filternya dan menyambung mesin Laconi ini di situ tempat airnya. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai waktu pencucian.